Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bakal nambah jumlah sekolah hambalan SMA atau SMK di Kabupaten Bandung. Dina rarancang awal, pihaknya bakal ngebangun sekolah di Kecamatan Ranca Bali. Pangnak itu kiwari jumlah SMA atau SMK di Kabupaten Bandung masih kacida kurang. Jumlah SMA turta SMK di Kabupaten Bandung masih kawilang kurang. Samalah jumlahnya jauh karena kecap untupan. Jumlahnya teh henteu sabanding jeung jumlah lulusan siswa hambalan SMP anu leuwih rea batan jumlah SMA katut SMK. Eta hal teh ngabalukarkeun rea siswa anu lulus SMP teu bisa nuluykeun sakola ka SMA atawa SMK. Tukituna, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Dede Amar, bakal segancangna ngawangun sakola anyar di Kecamatan Ranca Bali. Kami juga kan SMA-SMK sekarang kalau memang tadi kita membuka ada sekolah terbuka, ada SMA terbuka, ada SMK PJJ, itu salah satu untuk mewadahi anak-anak kita yang memang sekolah. Dan diharapkan memang warga Jawa Barat ini harus bersekolah. Jadi ini kunci utama bahwa kami pun mendorong tidak hanya negeri saja, swasta sekarang sudah banyak. Kiwari jumlah SMA negeri ukur 18 sekolah. Bukituna Dinas Pendidikan Jawa Barat bakal mayeng nambahan jumlah sekolah saban tahunna di Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.